Oke okay guys, kembali lagi bersama saya guys. Oke. Seperti biasa guys, kita akan melihat peliharaan saya guys. Ini dia, yaitu ayam warna-warni. Ini nggak tahu ini ibunya kayak gimana guys. Jadi anaknya warna-warni begini guys. Yang tahu coba aja komen gimana ibunya ya guys ya. Soalnya sampai sekarang saya belum tahu guys, ini asli dari lahir ini udah warna-warni atau di cat sama orang, nggak tahu guys. Ini guys ya, ayam ini ya kata orang-orang susah guys meliharanya guys, tapi alhamdulillahnya guys sampai sekarang ayam ini masih bertahan guys, karena ya saya menjaganya dan merawatnya guys, agar biar caranya gimana biar dia sampai gede masih hidup guys. Ini dia guys, guys. Itu guys, tuh di situ saya bikin kayak tempat buat tempat makannya dia guys, kayak yang gini guys ya, ada satu piring buat wadah pakan dan satu mangkok kecil buat tempat minumnya dia guys. Jadi kalau dia mau makan tuh saya kumpulin jadi satu ayamnya dan saya taruh di sini, dan biasanya guys berebut guys dalam piring itu guys ayamnya guys, karena emang ayam sebanyak ini guys, ayam sebanyak ini tuh guys, lihat wah banyak kayak gini. Jadi ya maklum guys, jadi kadang ngasih pakannya itu satu piring ya hampir penuh itu guys, hampir penuh habis guys. Ini masih kecil-kecil aja udah pada lahap, makanya nggak tahu ntar kalau udah gede guys, kalau udah gede mungkin ntar saya akan lepasin dia guys biar nyari pakan sendiri, tapi tetap saya akan ngasih pakan di pagi hari aja guys. Habis itu mungkin ntar saya lepasin biar dia berkeliaran dan nyari pakan sendiri. Kalau api kan kalau masih sekecil ini mau dilepasin saya agak ragu guys, takutnya kan dia main-main nggak pulang lagi, tautannya dimakan sama binatang buas guys. Tuh guys, ini ayam sangat imut guys ya, warnanya warna-warni tuh keren guys, asli guys. Ini kalau sampai gede kok nggak berubah warnanya itu keren guys, tapi sih kata orang-orang kalau udah gede mantar jadi warna putih kayak yang biasa guys ya. Kurang tahu juga guys, belum pernah melihara ayam ini sampai gede guys, paling mentok ya belum pernah juga sih guys, ini baru pertama kali guys kita merawat. Dan ya, doain aja guys biar bisa sampai gede dan saya bisa menikmati dagingnya guys. Ini kurang tahu kok ini guys, saya spillin apa sih pakannya yang, nah ini guys, ini dia saya kasih pakan ini guys. Jadi saya kasih pakan kadang sehari dua kali dan kadang tiga kali guys, dan ini ayamnya sudah agak mulai beda guys, bener mungkin ntar kalau ada yang ngomong gedenya itu udah nggak warna lagi itu mungkin bener guys, soalnya ini ada gedean dikit aja guys, ini udah ada warna putih ini sampingnya, itu sayapnya itu warna putih, nggak tahu guys gimana ini ya, mungkin ntar dia berubah warnanya jadi putih bener guys, coba aja ntar kita lihat guys sampai dia gede, ikuti terus aja video-video saya. Jangan lupa ya guys like, komen, dan biasa subscribe karena itu yang dibutuhkan guys. Dia lagi main-main kesono kesini, yang ini lagi sibuk makanin sisa-sisa sarapan pagi, yang situ lagi bermain. Tuh guys kelihatannya girang sekali guys, berpencar ya guys. Oke. Yes.
bisa jagain mulu guys, karena takut main ke hutan-hutan sono. Takut udah dia main gak balik lagi dimakan hewan guys. Ya mungkin sampai sini dulu, biar dia main-main dulu guys ya.